Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Egy Sumbawa Channel. Halo teman-teman. Hari ini kita ada di atas laut, di kapal laut mau nyebrang ke NTB. Ini sekarang posisinya masih di laut samudra apa? Selat apa ini? Selat Bali. Nah, kita sudah di Selat Bali. Nah teman-teman, supaya teman-teman lihat ini backgroundnya lumayan lah. Nah ini deck 2 teman-teman, ini deck kedua yang banyak produser. Kemarin kita ketemu lagi sekarang sah. Kemarin ketemu lagi. Global Gitu Bangunan. Salam dari Global Gitu Bangunan. Ini Global itu Global Gitu Bangunan. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya teman-teman ada di atas tol laut mau nyebrang ke TV. Nah teman-teman bisa lihat ini adalah deck kedua. Halo PT Global. Ini adalah deck kedua. Nah di deck keduanya ini adalah parkiran untuk kol diesel atau sepeda motor sama mobil kecil. Nah deck pertama yang di bawah adalah untuk kendaraan besar. Nah teman-teman, di sini atau sekarang sudah di Selat Bali, anginnya kencang. Saya ada di deck ini, lantai ketiga. Nah, teman-teman, saya ada di lantai ketiga. Nah sekarang teman-teman saya naik ke laut DLN Oasis. Nah sekarang kemarin ketemu lagi nih sama PT Global Indo Bangunan. Nah sekarang ketemu lagi. Jangan lupa membeli alat bangunan di PT Global Indo Bangunan Sumbawa. Bukan sponsor. Nah teman-teman, seperti biasanya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar dapat notif video saya yang baru-baru.
cari di sini. Cari-cari di sini. Cari-cari di sini. Saya kira di bawah di tempat tidur saya masuk sana enggak ada orang. Tidak kompinan. Tiket. Sepela tiket. Aku bonnya. Estimasinya sandar kurang lebih 6 jam lagi teman-teman, paling sekitar jam 1 jam 2. Di sini di deck ketiga adalah kafetaria, teman-teman lihat. Pada ngopi semua. Kita nyantai-nyantai di kafetaria di deck ketiga paling atas. Nah, bagi yang naik kapal bersama keluarga, di sini ada permainan juga. Ada prosotan semua kalau teman-teman para driver yang bawa anak istri bisa main di deck paling atas, lantai ketiga. Ini ada permainan prosotan. Khusus anak-anak kecil. Jadi yang dewasa atau orang besar tidak bisa masuk karena ini ditutup. Kecuali ada anak-anak yang main gratis atau prabayar. Ini kalau anak-anak main di sini bayar? Nah, gratis. Nah, teman-teman kalau yang bawa nesri para driver bisa juga main di sini, ini gratis katanya. Sekarang saya lagi nunggu kopi. Ada teman saya pergi ambil kopi. Belakang ada sebuah petunjuk untuk anak-anak. Gak jauh beda ya sama satu layar ya? Atas, sama, gak jauh beda. Cuman perubahan kamar supir aja di tengah. Kalau satu layar di paling depan. Santai dulu teman-teman.
sini, satu mau membernya Bang Open, sama-sama hobi motor juga, sama-sama hobi motor juga. Ini kebetulan ketemu atas kapal. Halo Bang Open, membernya ada di sini Bang Open. Bang Open, adanya kangen band ini dia. Nah, adanya kangen band pakai tos. Pakai tos. Bukan kangen band, kalau pakai tos ya mirip. Ya, adalah salah satu member dari komunitas motor, yaitu Skosa Scoopy. Skosa adalah Scoopy Semawa. Komunitas Scoopy. Kalau saya di Lexi, kebetulan sama-sama juga sama hobi di sini, kebetulan ketemu di atas kapal. Katanya minggu kemarin teman-teman dia pernah lihat saya satu kapal, tapi malu dia tegur. Malu kayak cewek aja teman-teman. Ya adalah ini. NRA berapa? NRA berapa? Oh, NRA. NRA-nya bisa lupa. Dulu di komunitas HPC. Di HPC ya. Nah sekarang dia di Skosa, dulu di HPC. Beginilah teman-teman situasi di atas kapal.